Seorang warga emas mengakui lebih rela tinggal seorang diri di sebuah bangsal usang sejak 11 tahun lepas daripada berpindah ke rumah yang lebih selesa. Zainab Putih, 72 tahun, berkata dia selesa dengan keadaannya ketika ini selain tidak suka mendapatkan ihsan dan simpati orang lain. Ketika ditemui, wanita ini berkata adik-beradik serta masyarakat sekeliling pernah memujuknya untuk berpindah. Namun ajakan itu tidak diendahkannya. Ini kerana dia mahu kekal tinggal di atas tanah yang didakwa miliknya sendiri. Menurutnya, apa yang diperlukan ketika ini hanya sekadar sebuah kabin kecil untuk kemudahan solat dan tidur. Namun dia tidak akan sesekali berpindah dari kawasan berkenaan. Makcik nak cakap minta bantu kalau ada dapatkan kabin supaya makcik selesa duduk kan. Nak tidur, nak semayang, cukup lah. Itu je niat aku. Ketika kru kami mengunjunginya di Jalan Cempaka, Pengkalan Rama Pantai, kami mendapati keadaan tempat warga emas ini berteduh hanyalah sebuah pondok daif yang sebahagiannya tidak berbumbung serta berdindingkan zinc dan kanvas. Kisah hidup Zainab ini mendapat perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Kundur, Datuk Nur Azman Hassan. Pihaknya sedang berusaha menyediakan sebuah kabin yang lengkap dengan tandas sebagai tempat tinggal buat Zainab. Saya akan cuba membantu dan saya tengok ada tanah, tapak tanah sendiri ni saya nak menyumbang kabin lah. Dapat kabin lebih sesuai untuk dia solat, tidur. Sebab tempat yang ditinggal ni dengan ular pun senang nak datang. Yang dengan monyet, dengan kucing, banyaklah. Banyak benda-benda yang berbisa semua dan saya pun takut, risaukan dia kena denggi. Nyamuk Aedes semua, senang membiak kat sini. Rumah usang dihuni Zainab ketika ini terletak kurang 3 km dari pusat Bandar Melaka serta bersebelahan dengan sebuah pusat beli belah terkemuka di Bandaraya Melaka.